Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kali ini kita sudah berada di tempat Mas Pur dan kita akan sedikit mewawancarai tentang bonsai ini. Jadi Mas Pur, sejak kapan Anda menekuni bisnis pohon bonsai ini? Untuk awal bonsai kelapa dulu sekitar tahun 2020 akhir Desember itu saya mulai untuk membuat bonsai kelapa karena memang untuk kegiatan di rumah dan mengisi waktu-waktu itu. Dan bahan yang saya datangkan juga waktu itu ala kadarnya, jadi bahan yang ada di rumah saya pakai dan kemudian nambah-nambah terus akhirnya bisa sampai sekarang. Ya, jadi dan yang kedua kita tanya, mengapa Anda memilih usaha bonsai ini? Satu karena memang penasaran, karena kita melalui program pembibitan dari awal kan kita menemukan tunas, jadi kita set dari awal untuk bonsai kelapa ini dari pembibitan sampai dengan proses pembentukan daun yang kecil seperti di depan ini kan melalui tahapan dari awal sampai dengan jadi untuk bisa pecah daun ini kan membutuhkan waktu yang lama, jadi saya mulai untuk usaha itu dan penasaran karena harga jualnya juga lumayan dari pembibitan yang harganya cuma Rp5.000 dari satu bahan dan kita maksimalkan untuk pembentukan yang semacam karakter ini kan harganya lumayan, jadi sampai sekarang bisa saya mulai dan terus bertahan. Kira-kira berapa lama Mas biar jadi kayak gini? Untuk bonsai kelapa ini relatif singkat, dari mulai pembibitan sampai dengan proses hampir jadilah itu katakanlah 3 bulan itu sudah bisa dikemas untuk bonsai kelapa seperti ini. Usianya 8 bulan ini hampir pecah daun dan ini sudah 1 tahun hampir maksimal untuk pecah daunnya, sudah dikatakan bonsai kelapa karena daunnya cukup kecil. Bisa dijelaskan sedikit tentang cara pembuatan dari bonsai kelapa ini? Untuk pembuatan ini kita mulai dari pemilihan bahan, dari bahan yang kita pilih ini dari buah di pohon agak kecoklatan dan nanti kita lakukan pembibitan atau penumbuhan tunas ini dengan cara ini ditempatkan yang di tempat teduh dan lembab, nanti akan tumbuh tunas sekitar 2 minggu sampai 1 bulan biasanya tumbuh, lalu kita proses untuk pembuatan bonsai kelapa bisa langsung dibikin atau dengan materi seperti ini, nanti kita kupas terus kita ampelas lalu kita bikin materi tambahan bentuk karakter Mas. Jadi semacam itulah cara simpelnya. Dan ada juga yang untuk media air ini tanpa kita pengupasan, hanya kita melakukan ya ini dari media air ini untuk bonsai kelapanya. Dari pembibitan kita taruh di toples dan akarnya ini nanti akan nambah dengan sendirinya. Itu usianya berapa Mas? Ini sudah 1,5 tahun. Jadi seperti itu pembuatan bonsai kelapa. Terus kalau jenis-jenis bonsai itu kira-kira ada apa ya? Kalau di sini bonsai kelapa ini ada yang media air untuk program air ini, terus karakter semacam ini dan original yang seperti ini. Jadi 3 macam untuk bonsai kelapa ini. Kemarin original lalu saya pindah ke media tanam ini. Buat kesehatan ini lebih maksimal. Kalau boleh tahu berapa nih Mas? Dari yang paling kecil untuk harganya ini. Kalau harga ini disesuaikan dengan usia dan kondisi dari bonsai kelapa, misalkan karakter ini dan usianya sudah 1,5 tahun ini biasanya untuk pasaran sekitar 400-an. Oh, jadi lebih lama itu lebih mahal. Karena nanti akan semakin cantik lagi untuk daun-daunnya dan lebih rimbun lagi. Terus kalau cara merawatnya gimana Mas? Untuk perawatan harian ini cukup sederhana, kita hanya membasahi media tanam ini untuk menjaga kelembapannya dan sinar matahari secara konsisten lah. Dalam satu hari bisa kita jemur sekitar 1/2 jam atau sampai 1 jam itu sudah bisa untuk perawatannya. Terus kira-kira sama ada dampak negatif atau dampak positif? Kalau negatif kayaknya nggak ada sih, cuma untuk menambah ilmu, untuk
masih banyak tantangan sih, dari mulai apa untuk perawatan ini kita biasanya itu hama-hama itu yang sering menyerang, itu yang bisa jadi kendala ya. Karena harus ada daun-daun gitu. Yang paling disegani pembeli yang mana mas? Biasanya yang model-model originalan yang datang kita, biasanya yang paling sering disukai makan yang ini yang batok-batok kecil. Kalau dilanjutin sendiri itu bisa kayak model-modelnya dibuat sendiri, iya, sesuai keinginan lah. Misalkan ingin buat apa karakter atau original lah, itu bisa apa di media air terus ditambah mainan seperti ini yang bisa disesuaikan. Apalagi tambahnya. Itu tidak bisa ditentukan, kadang rame kadang enggak sih. Masalahnya kan untuk kreasi dari konsep kelapa ini termasuk baru untuk daerah sini, biasanya sekitar 500-an bisa, kadang lebih malah untuk satu minggunya. Jadi kalau karakter kayak gini dari batok kelapa masih? Iya, dari batok kelapa kita proses dari mulai bertunas sekitar 4 cm atau lebih lah. Mas awal yang kita bikin materi karena akar kan belum ada media, jadi kita untuk membuat materi ini sedikit lebih mudah karena tidak mengganggu akar dan pertumbuhan mas. Jadi kita menambahkan serabut ini, kita lem, terus kita bentuk sedemikian rupa, terus kita kasih kas untuk mewarnai bikin karakter mas. Jadi itu sederhana, kita kan ingin buat kita belajar di sini dan nanti akan kita ajari untuk pembuatannya. Jadi dari daerah mana? Untuk area desa yang berminat, biasanya kita melayani untuk area Pulau Jawa. Biasanya kita target untuk pengiriman, kita kemas aman dan kita target pengiriman itu kita jamin untuk sampai itu jam selang. Jadi Pulau Jawa kita layani, tapi untuk luar Pulau Jawa itu belum. Bisa. Karena untuk target nanti kelamaan di pengiriman kita khawatir bisa. Jadi untuk Pulau Jawa kan paling maksimal kan 5 hari, jadi kita masih bisa untuk pengiriman. Jadi kalau di packing kita tetap pakai pot, tapi kita nanti apa, kita beri pelapis untuk media tanam ini agar tidak gelap, dan kita apa lakban agar nanti aman. Terus kita tabletin pakai kayu juga nanti untuk packingnya, jadi relatif aman. Kira-kira mas Pur ada mau bikin jalan-jalan buat tambah sama jalan-jalan baru proses pembuatan sih. Sama ini udah berapa? Gak apa-apa, gak ada bali itu. Proses apa perawatan sederhana penyelamatan nanti bisa dinasal ke video jadi mungkin agak kesini kamera nyala. Jadi ini sedikit balan. Jadi ini sedikit penjelasan perawatan mengenai. Jadi ini sedikit penjelasan perawatan bonsai dari Mas Pur. Di kamera ya. Bes ya. Dilakukan selama 3 bulan 3 kali atau seminggu 1 kali. Dan
kalau gitu ini ngeliat semuanya sama ya sendiri. Satu-satu.